Pemirsa terhitung mulai minggu 26 Februari PT KAI resmi membuka pemesanan tiket kereta api untuk masa angkutan Lebaran sebanyak 3,5 juta tiket kereta api yang terdiri dari kereta api jarak jauh hingga kereta api lokal disediakan oleh PT KAI dalam rangka mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik tahun 2023. Jika Anda pengguna sotia kereta api, informasi ini tentunya menjadi sangat penting untuk Anda yang merencanakan mudik ataupun liburan bersama keluarga pada momen lebaran tahun ini. Terhitung mulai Minggu 26 Februari 2023 atau pada H-45 Lebaran, PT Kereta Api Indonesia resmi membuka pemesanan tiket kereta api untuk masa angkutan lebaran yang dapat dilakukan pengguna kereta melalui aplikasi KAI Akses hingga kanal resmi yang bekerja sama dengan PT KAI. Meski pada kondisi normal penjualan tiket dibuka pada Hamin 30, namun para pemudik yang menggunakan jasa layanan kereta api sudah mulai bisa membeli tiket untuk keberangkatan tanggal 12 April 2023 atau Hamin 10 Idul Fitri. Selain dalam rangka meningkatkan pelayanan, hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam merencanakan perjalanan mudik ataupun lebaran secara matang. Vice President Public Relation PT Kereta Api Indonesia Joni Martinus melalui sambungan virtual pada Minggu siang menyebut dalam Lebaran tahun ini PT KAI menyediakan sebanyak 3,5 juta tiket untuk masa angkutan Lebaran. 3,5 juta tiket tersebut merupakan tiket kereta yang terdiri dari kereta api jarak jauh hingga kereta api lokal. Rencananya PT KAI juga akan menambah kuota tiket serta menyediakan kereta api tambahan guna mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik tahun ini. Mulai hari ini bisa memberi tiket untuk keberangkatan di tanggal 12 April 2023 nanti atau H-10 masa Idul Fitri tahun ini. Penjualan tiket pada masa angkutan lebaran ini yaitu kami buka mulai H-45 sebelum keberangkatan. Pada kondisi normal, tiket kami buka penjualannya pada H-30. Selain telah membuka pemesanan tiket masa angkutan lebaran, PT KAI juga telah mempersiapkan secara matang berbagai aspek mulai dari sisi sarana seperti gerbong dan lokomotif hingga prasarana seperti kondisi jalur, sinyal, stasiun, dan fasilitas lainnya guna menunjang keamanan dan kenyamanan pengguna kereta pada masa angkutan lebaran. Dari Jakarta, Istan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.